Supres ada, Franco bisa jujur. Jujur. Diambil dulu yang jangan nakiti dulu. Ya ampun bisa salah pencet ya di MPL. Yes, pilih. Patrick sama apa nih? Mana nih Esmeralda masih ada loh, kasih aja. Kita tahu Esmeralda. Ini kejutan lah, kejutan dari RBL kata viewer lah. Kejutan dari RBL coy ya. Mana? Udah bisa zoning-zoning sampai belakang. Ya. Namun Cloud itu dia yang tadi sempat terlepas. Udah dua hero ini udah paling laris. Alhamdulillah. Yang paling laris adalah Cloud. Alhamdulillah guys, Ari udah bisa umrohin mamaknya. Langsung if-nya sebenarnya kalau alhamdulillah. Pengen ikut sih sebenarnya. Khawatirkan sih karena aku sendiri pede. Lu pengen umroh lah. Dan terbukti. Nanti kayaknya gua umrohnya sama Eko deh. Lu dibantu dengan begitu banyaknya geng yang mau dan seriusan serius ini ada Balowski juga pertanyaannya. Tapi kalau gua di sana ibadah lu ngapain cok? Ngevlog santai bor. Ngevlog ini kalau menurut gua ngevlog gua aman ini kalau mereka kanan dari mau ngambil if it's okay lepas mana tadi dikasih es krim kan banyak orang. Oke, mati dulu yang akan lebih dioptimalkan. Tapi kalau misalkan kita melihat head-to-head untuk Val dan juga Balowski, yang dimana kita ngomongin soal aduh. Lope dan juga atas. Ketik Rex masih badut, siapkan nominasi badut terbaik pada season ini. Apakah Rebellion atau Geek Fam? Kami selaku acara ulang tahun anak-anak membutuhkan badut terbaik pada season ini. Oke, mantap sekali ya di sini ya Pian. Pemain ini dari Val dan juga Balowski bisa jadi groknya malah lepas kan? Iya ini groknya kemungkinan juga kali ini karena dengan komposisi pemain yang udah diamankan oleh 3 hero sebelumnya kagak ada es krim di sono keluar dari kulkas langsung cair ler gimana sih lu heran gua emang panas banget ya Chan ya kelihatan nih mainin sisinya bandnya di gua kan belum pernah kesana ler harusnya iya sih lah ini salah pick apa kejutan sih kejutan ini